Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdikan Pasir Wetan sebagai contoh ya, bahwa temang yang disebut dengan temang lindu atau yang juga bergelar temang murahman yang kelima, ketika perdikan dibubarkan, ia menjadi pejabat temang terakhir dari keturunan temang-temang di Pasir Wetan dan setelah itu Demang diturunkan dari jabatannya tetapi kemudian ketika diselenggarakan pemilihan lurah atau kepala desa ternyata Demang Dindu ini tetap dipilih oleh rakyatnya dengan diberi kepercayaan sebagai lurah pada masa Republik Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tengang memang masih dicintai oleh rakyatnya. Dan selanjutnya juga rakyat perdikan bekas desa perdikan Pasir Wetan ini mempunyai kreativitas yang luar biasa. Jadi meskipun mereka ya sebagai bekas penduduk Perdikan tetapi memiliki eh, kreativitas yang luar biasa karena bisa meniru berbagai produk yang penting yang mereka butuhkan ya jadi mereka bisa membuat rice meal ya bisa membuat molen ya untuk pembangunan kemudian juga meniru segala contoh-contoh yang ada bendanya, tetapi mereka bisa juga membuat semacam spare part ya untuk suatu benda tertentu sehingga kemudian menjadi produktif ya bahkan seringkali eh, berbagai benda bisa ditiru, bisa diproduksi secara ulang di pasir wetan, sehingga pasir wetan ini merupakan suatu desa yang penduduknya mampu, ya misalnya meniru teknologi. Nah bahkan teknologi yang berkembang di desa Pasir Wetan ini rupanya di pakai sebagai ajang pembelajaran bagi masyarakat Tegal. Jadi Tegal itu belajar di Pasir Wetan. Jadi mereka mempunyai keterampilan ya terutama dalam hal membuat benda-benda ya dari besi itu ya. Ternyata mereka belajar ke Pasir Wetan. Jadi membuat spare part mobil Ya, yang sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik di Jakarta itu semuanya dulu dikerjakan di Pasir Wetan begitu pula dengan munculnya apa benda-benda rumah tangga itu ya jadi benda benda rumah tangga seperti pisau ya kemudian juga bagian-bagian eh, lain dari spefat kendaraan, ya itu bisa dibuat atau bisa ditiru oleh eh, penduduk Pasir Wetan. Nah selain itu bisa juga membuat apa lampu hias ya lampu hias lampu hias jalan misalnya ini ternyata bisa diekspor ke Amerika tetapi kemudian di beli kembali oleh bangsa Indonesia sebagai contohnya misalnya Bupati Banyumas Joko Sudantoko ketika pergi ke Amerika dia membeli apa lampu-lampu hias tetapi ternyata lampu-lampu hias itu buatan dari pasir wetan. Nah, ini suatu hal yang mengejutkan karena sayang sekali ya pada zaman sekarang pemerintah Kabupaten Banyumas mestinya membuat semacam showroom produk-produk teknologi walaupun itu tiruan ya tetapi ini merupakan suatu bentuk kreasi dari masyarakat pasir wetan yang perlu didukung terutama di dalam hal pemasaran produk-produk mereka misalnya produk-produk rumah tangga alat-alat pertanian alat-alat apa pembangunan ya nah, ini saya kira perlu adanya showroom untuk memasarkan ya terutama produk-produk yang dihasilkan oleh para pengrajin dari Pasir Wetan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.